Nah, oke, okay, Shinra sudah masuk dalam gamenya dan Shinra akan coba langsung review game FIFA 16 yang diemut ke FC24. Nah, di sini untuk gamenya udah grafik HD, offline, full transfer sama full kit guys atau update kitnya. Oke, okay, dan di sini akan coba langsung dong review gamenya. Let's go. Nah, oke, okay, di sini udah masuk di tampilan awal untuk gamenya dan di sini untuk tampil guys. Nah, di sini untuk menunya ada menu kick off, ada new career sama play mode guys. Oke, okay, sebelum kita review di sini kita akan coba langsung ke settingannya. Oke, okay, dan di sini untuk setting guys, yang pertama di sini ada setting mode, kita akan coba cek untuk kamera guys. Nah, di sini untuk kamera udah ada kamera hero sama end to end guys. Nah, di sini untuk mode-nya kalian bisa atur guys untuk settingnya. Oke, okay, yang kedua di sini kita akan coba ke kontrolnya. Nah, di sini untuk kontrolnya ada yang pakai gamepad sama ada yang virtual button guys. Nah, untuk kalian yang Android 11 ke atas kalian wajib pakai gamepad guys, karena di sini untuk virtual button nggak bisa guys. Nah, di sini untuk alasannya nggak bisa itu karena di sini untuk APK-nya itu FIFA 16 guys, jadi versi lama. Makanya untuk Android 11 ke atas itu nggak bisa guys untuk pakai tombolnya. Oke, di sini untuk setting ketiga di sini ada audio guys yang bisa kalian atur, di sini komentator juga ada guys. Oke, yang keempat di sini ada grafik yang bisa kalian atur guys. Untuk settingnya kalian bisa atur sendiri dan di sini kita akan coba langsung kembali guys. Oke, dan di sini kita akan coba langsung ke new career. Nah, di sini untuk karirnya di sini ada manager sama player guys, tapi sayangnya di sini untuk karirnya belum bisa dimainkan guys. Mungkin update selanjutnya baru bisa guys. Oke, dan di sini kita akan coba langsung kembali guys, dan di sini kita akan coba langsung ke play modenya. Nah, di sini untuk play modenya ada turnamen guys, kita akan coba ke sana. Oke, dan di sini untuk turnamennya cukup lengkap guys. Di sini ada UCL, ada FIFA World Cup, ada Liga 1 juga ada guys, ada UEL, ada Women World Cup sama Saudi Pro juga ada guys. Nah, di sini untuk turnamennya kalian bisa mainkan guys. Nah, di sini akan coba contohkan. Di sini kalian bisa pilih untuk klubnya. Nah, kita pilih aja City guys. Oke, kalian klik konfirmasi. Dan di sini kalian bisa klik continue guys. Nah, bisa kalian, dan di sini kalian bisa mainkan untuk turnamennya guys. Oke, kita akan coba langsung kembali guys, karena di sini kita akan coba main di Quick Play guys. Oke, dan di sini kita akan coba langsung pilih guys. Nah, di sini karena saya fan Barca jadi kita pilih aja yang Barca guys. Dan di sini kita akan coba cek untuk pemainnya. Oke, di sini untuk pemainnya di sini masih ada Ansu Fati guys, padahal udah pindah guys ke Brighton. Di sini ada Gundogan dan di sini kita akan coba cek guys apakah ada lagi. Nah, di sini juga udah ada Cancelo sama Yamal guys yang usianya baru 16 tahun dan udah tembus ke gini guys, ke klub Spanyol. Oke, kita akan coba langsung kembali guys. Nah, di sini kita akan coba cari terlebih dahulu untuk Amerika Serikat guys, apakah udah ada Messi di sana guys di MLS. Oke, kita akan coba langsung cari. Kita cari Inter Miami guys karena Messi ada di sana. Oke, kita akan coba cek. Nah, di sini untuk Inter Miami-nya udah ada Jordi Alba, ada Busquets sama Messi guys. Dan di sini kita akan coba langsung cek ke Arab Saudi. Nah, di sini ada juga Liga Indonesia guys, kita akan coba cek untuk playernya apakah ada guys atau enggak. Wih, ada guys untuk playernya sekalian, dan di sini untuk player Aremanya. Nah, di sini untuk mode-nya ini yang paling keren guys menurut saya sejauh ini guys dari Ball ID. Oke, kita akan coba cari yang Arab Saudi. Nah, ini guys kita akan coba langsung cek. Nah, kita cek yang Al Ahly. Nah, di sini udah ada Firmino guys, dan di sini ada juga Mendy sama di sini ada siapa lagi guys? Casey guys, di sini juga ada. Oke, kita cek lagi. Al Hilal. Nah, di sini ada Neymar, ada Walcon juga ada guys, dan di sini ada kiper dari Sevilla sama Koulibaly juga ada guys. Nah, di sini udah update. Kita cek lagi guys. Oke, Al Hitid. Nah, di sini udah ada Benzema, ada Jota guys. Di sini ada Kanté juga. Wih, lumayan guys untuk update-nya. Kita akan coba langsung cek lagi guys untuk Al Nassr. Oke, di sini untuk Al Nassr, di sini ada Cristiano Ronaldo, di sini ada Mane juga, ada Brozovic,
Di sini ada juga Laporte guys yang udah pindah guys. Nah, di sini kita akan coba langsung kembali guys karena di sini kita akan coba pilih musuh Al Hilal guys. Oke, di sini kita langsung klik yang continue. Nah, di sini kita klik aja continue guys. Oke, dan di sini untuk bajunya kita ganti baju Al Hilal guys, kita akan coba ganti ke warna biru. Oke, dan di sini kita langsung pencet yang playmate guys. Nah, di sini untuk siarnya friendly match guys, bisa kalian lihat di sini ada FC Match Day. Oke, dan di sini para pemainnya udah keluar. Nah, di sini ada Neymar guys. Nanti kita akan coba cek satu persatu guys untuk real face-nya. Oke, dan di sini untuk wasitnya guys. Dan ini Gundogan sama Neymar guys. Oke, dan di sini untuk susun pemainnya, dan di sini masih ada Zupati guys. Kayaknya diatur ulang guys. Oke, dan di sini untuk Al Hilal ada Neymar juga. Oke, dalam skala di sini untuk tombolnya nggak ada guys karena di sini saya pakai yang Android 11. Dan di sini kita akan coba langsung review untuk player guys untuk real face-nya. Nah, sebelum itu di sini kita akan coba atur dulu guys untuk kameranya. Kita pilih aja yang end to end guys biar keren kayak di PS5 guys. Oke, kita langsung aja ke reply. Nah, di sini ada Ter Stegen guys, bisa kalian lihat. Nah, ini Kunde guys. Oh, bisa kalian lihat di sini untuk Kundenya. Ini Araujo, Christensen. Di sini ada Marcus Alonso. Nah, di sini ada Gundogan guys. Ada Frankie de Jong, ada Pedri. Nah, di sini ada Rapinha guys. Dan Lewandowski juga ada. Yang terakhir si Ansu Fati guys. Oke, kita ke Al Hilal. Nah, di sini untuk kiper ya guys yang baru pindah dari Sevilla. Nah, yang ini saya nggak tahu guys. Nggak tahu juga. Nah, di sini kita langsung cari aja yang Neymar guys. Oke, dan di sini untuk Neymarnya bisa kalian lihat, dan di sini cukup real face guys untuk Neymarnya. Oke, kita akan coba langsung kembali. Nah, dan di sini untuk kamera end to end ya guys kayak di PS5. Oke, mungkin segitu aja guys review untuk game FIFA 16 yang di-emote ke FC24. Oke, mungkin segitu aja video saya. See you next time to video.